Oke, kali hari ini dapat ini ya, musim kurban, jadi dapat daging, beberapa daging sapi sama kambing. Nah, ini rencananya daging sapinya mau kita bikin bakso saja. Sebagian nanti kita olah, sebagian mau kita bikin bakso. Nah, ini kebetulan kita akan mencari tempat penggilingan daging untuk di wilayah Solo. Ini lokasinya di Pasar Jebres ya, ini Pasar Jebres, lokasinya di depan stasiun Jebres. Nah, ini masuk aja paling ujung, nanti dia lokasinya ada di belakang, di belakang, dan ini ke sini aja. Nah, nyampe sini nanti ada ininya yang racik bumbunya di sini. Jadi nanti dagingnya ditimbang dulu, kemudian dikasih bumbu-bumbunya di sini. Nah, di sini itu terus kemudian ke sini ngantri. Jadi masuk antrian, nanti di sini tempat penggilingannya. Di sini tempat penggilingannya termasuknya ini sih, banyak kalau wilayah Solo, Jebres khususnya dan sekitarnya, itu untuk para pedagang bakso dan lain-lain itu ataupun persorangan itu di sini. Biayanya sih ini kebetulan tadi kami itu 1,5 kilo itu udah sama bumbu dan lain-lain, udah intinya udah terima beres, itu cuman 23.000. Nah, di sini nih, jadi antri di sini. Nanti yang harus diperhatikan itu Anda harus ingat daging Anda yang mana. Jadi diperhatikan waktu dikasihkan ke tempat tukang penggilingnya, di sini nanti dimasukkan antrian. Nah, udah jadinya seperti ini. Jadi 1,5 kilo begini kita bikin. Nah, ini jadinya seperti ini. Oke, jadi ini cukup kenyang lah untuk satu keluarga. Oke, demikian ya, selamat mencoba ya.